Oke. Udah kan? Halo. Kenapa sih? Halo, kembali lagi bersama saya. Bukan Ariela Kalista, Jason Kalista di sini. Kembali lagi di radio 99,9 FM ya, guys. Kok nadanya kayak mirip gitu? Iya, udah sering sih. Udah sering benar. Kita kembali lagi nih dengan lagu ini nih, keren banget gak sih? Yang ada jadi penyiar radio nih. Adel kalau udah besar mau jadi apa? Ini udah besar, maksudnya apa? Penyanyi ini baru aja mendapatkan penghargaan loh. Bagus, latihan terus ya Del, ntar gue denger suara lu. Tiba-tiba kan di mobil suaranya. Iya. Tiba-tiba suara Adel gitu, gue langsung kayak, wah gue kenal nih. Ini dulu paling bawel sejak JKT. Tiba belibet kan ngomongnya. Namanya jadi Adela Kalista. Ya. Adela Kalista. Bagaimana kabarnya? Ada kalau besar mau apa jadi? Mau jadi apa Adela kalau udah gede? Aku mau jadi orang-orang Sawang. Iya. Ya udah cepetan. Enggak mau, Ci. Udah sih, gua mau make up. Hai, guys. Boleh kita apa sih? Enggak boleh, Del. Jangan, Del. Udahlah, Del. Enggak boleh gitu sih, Bang. Enggak boleh gitu. Gua bacain punya Ciaril aja. Nge-lag ya, please. Agak jangan lus, Del. Del, udah, ih. Diam aja lah, Del. Halo, hai. Apa sih? Kenapa ada bilang kita berantem? Iya, ini kita emang berantem. Enggak, kita gak berantem sih. Enggak. Kita berantem tau. Enggak, lu yang ngerasa. Iya. Lu juga ngerasa? Enggak, sumpah gue gak ngerasa berantem. Iya. Sumpah. Kok gue ngerasa berantem? Karena lo terlalu itu bacain. Katanya gebuk. Tadi gak gebuk gue. Lo gantiin Ashel. Coba Ashel mukanya kayak gini aja. Stop ketawa, sumpah gue jadi ketawa. Oh, gak boleh. Iya, gak boleh ketawa-tawa. Nah, ribet as. Stop banget. Iya, udah. Adel kenal Abel enggak katanya? Kenal. Gak bisa, Del. Guys, kalian mau aku spill enggak? Mau gue yang spill enggak? Enggak, udah. Coba spill. Mau spill enggak? Semalam Adel ngechat apa aja? Spill lah. Boleh enggak di spill? Spill aja. Gue showroom juga deh. Emang belum showroom? Udah sih. Ada sama Ashil orang tua siapa? Kebetulan orang tua kita yang tua. Mm-mm, betul. Spill. Nah, guys. Spill dong, Del. Enggak, HP gue udah dipake buat showroom. Gue gak takut kalau lu mau spill. Sumpah, gue gak takut. Takutnya yang mana? Ih, apa sih gaib? Sini gaib. Aib sini, gaib. Itu boleh nggak spill? Kan mau aku bacain chatannya. Serius? Serius? Dari Dufan. Serius? Ngapain? Aku muntah. Muntah? Iya. Kok bisa? Main kora-kora muntah. Kora-kora? Apaan sih, gaib lu? Freak sumpah, kora-kora enggak. Aku gak pernah ke Dufan. Sekalinya main langsung apa? Baling-baling sama kora-kora. Apa kagak enak gue? Baling-baling. Itu baling-baling. Makanya nih kan aku main baling-baling. Ya emang udah mabok banget sih. Kayak pas turunnya itu kan kayak gila perut gue geli banget gitu. Kayak ini. Terus habis itu tapi kayak baling-baling udah terlewati. Kayak kora-kora gue bisa nih cuman gitu dong. Ih gila, kora-kora pengen mes gue. Lu udah showroom? Hmm. Showroom gitu sih. Nanti aja di sini. Kalau tweet aja sih, jangan.
pokoknya chatnya gemes deh guys. Freak. Pasti kalian iri. Jangan iri, jangan iri. Tutur tutur iri. Aneh. Udah make up deh. Itu masih ada yang harus diomongin. Iya. Makanya matiin dulu showroom ya. Sabar. Kan gue selesai jam 8. Serius cepet banget. Eh lama banget. Lama banget. Tahu dong, spill. Pakai HP lu. Kan pakai HP. Oh, bener gua ambil ya. Ya udah. Eh, jangan, enggak mau, enggak mau. Enggak mau. Ada biji di sana jadi kayak. Senyum sih kalau mau senyum. Del Adel. Spill. Tapi kan kayak di bawah kan jadi kayak orang. Contoh guys, Asia lagi aneh, guys. Eh. Freak. Ada lebih aneh. Wah, enggak ada. Ya, ada marahin aku mulu, guys. Ya, gimana enggak marahin? Mau gua spill nih lakuannya. Stop. Ada marah-marah mulu. Duh, ada nangis aja dia kalau mau nangis. Ay, itu cowok itu. Kok dikit? Kok senang dikit? Iya, iya. Anaknya paling temen dikit banget. Belajar gak? Enggak dah. Nanti mau ikut gak deh? Apa? Apa? Nanti malam. Kalau Marsha. Oke, enggak. Bertiga sama Marsha mau. Mau gak bertiga sama Marsha? Enggak. Mau tidur. Mau lihat ini project. Project apa? Project NF. Oh, SRC Eril weh. Oh iya. Maaf ya guys. Gue baru lihat komen. Adel tuh gak pernah mau jawab tau. Muji lo? Enggak, gue selalu muji lo kok. Oh iya. Lunya aja gak mau tanggepin. Demi Allah enggak ya. Gak pernah. Adel gak pernah muji aku. Dia gengsian banget orangnya. Kan kalau aku kan gak gengsian gitu kan. Ya gak, betul gak? Bener sih. Betul gak? Bener. Gimana? Ini nih gue bilang. Apa? Bilang apa? Jangan dong. Konil. Hai. Hai Konil. Hai. Udah selesai Konil? Udah. Showroom di sini baru mau. Oh ya, gue mau showroomnya. Adil jangan pukul-pukul. Ih. Udah kasar. Yaudah, sana. Lu meet and greet gue yang showroomin di sini biar gue spill. Bentar. Bentar dulu. Yaudah, sana. Sana pergi. Pergi. Enggak, belum, masih 4 menit lagi. Boleh enggak gue spill dia? Dari sana. Ya, pergi dulu. Aduh jatuh ih dia mah. Katanya adik kakak berantem mulu. Ini kau di sini. Cakep ya gua. Guys ada jam. Nah kan. Kenapa mau bet? Guys. Ayo. Ini sana pergi. Bentar belum sih ya, belum. Eh,
Makannya apa sih? Gak jelas. Lu mau ke MG? Ini bawa tas. Oh iya. Udah kehilangan ini ya. Jati diri. Udah sana deh. Belum enggak sih? Baru jam segini. Enggak, udah, udah mau siap-siap. Gue tau banget. Gue udah benci banget. Adel bener-bener ya, Adel ya. Makannya apa gitu? Adel. Ayam, ayam. Sana, sana. Oh, kaget. Sana. Bentar, Cel. Sabar. Gue malas banget berdiri 2 menit. Sabar. Kalau Adel tau gak? Semalam Adel ngomong gak buka aku. Boleh gak kasih aja? Mau apa tuh? Spill dong. Boleh gak? Nanti aja kawannya. Kalau udah gak syurin lu spill, gue spill aja. Spill, spill, gue gak takut. Kan yang lupa. Enggak, jangan yang itu deh. Sumpah gue mengatasi. Makan gak ya? Showroom kan? Ya, showroom kan? Emang kenapa, Pak? Ya, mana kan? Si Desi? Galak banget. Galak banget. Datang begini kan. Sebenarnya orang lagi repot apa? Kalian penasaran gak? Showroom cerah. Showroom cerah. Hai dong, itu pertama banget gak ada. Hai, showroom cerah. Mukanya kenapa gitu? Terbawa aja kali ini. Spill aja. Janganlah. Kasih ya. Hai. Gak berani gue balik-balik. Balik-balik itu gak berani. Dimana pernah gue naik yang bio siapa dengan pertama. Ada apa nih Cici? Aduh. Maskara gue Del. Coba di. Halo, iya, hai juga. Di sini dengan saya Onil. Bagaimana pendapatnya tentang apa nih? Tahu dia. On dong, Cherylnya lagi ini guys. Pergi orangnya. Girambut. Itu mobil tinggal di bawah. Halo Mbak Inel, yes. Enggak Inel enggak sih Onil. Itu pernah sekali, bingung aku lagi kayak gitu. Celana itu apa? Celana sempurna. Yang di Bali galeria ya? Coba ngejok. Ya Allah, hari-hari baru juga showroom sudah ngejok aja. Konten banyak sama. Maksudnya kan nggak bisa ya, gitu, nggak bisa. Mumpung ada yang nggak ada, spill. Itu sama gue kayaknya di Bali awal. Kayaknya emang rock. Kayak gimana nih? Kalau istri dia pas di atas doang biasa. Aduh, lu ngajak gue tapi gue enggak bisa baca. Balik mulu. Awas ketarik apanya ketarik. Aduh, kan itu dulu pingsan. Ada. Ya, bawa ambil. Kali kur dulu tap jantungnya. Ada riwayat jantung apa jantung apa enggak boleh. Spill cel. Cat warna apa tuh Nyo? Ya. Warna apa yuk? Halo Nis, teman-teman Cheryl. Lagi ngomongin apa nih showroom Cheryl? Nyo, tips menjadi manusia yang benar dan utuh. Gak bisa guys. Manusia tidak selalu benar dan tidak selalu utuh. Stay in karakter aja. Gue nyalain kamera aja ya. Oh, ya oke deh. Nih, Cheryl-nya guys. Nah, ini dia Cheryl. Hi everybody. Kok
masih jadi gak jelas banget semua. Aku habis beberes. Gak boleh Jeril, gak boleh. Ini bingung. Kenapa? Mana kameranya? Onin dia. Kalau kamera gua enggak bisa tuh. Kita cari pehe 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 ini pehe. Iya, mana Roy? Oh, istirahat. Yang Adelnya kemana? Ada? Makan. Selamat 2 tahun JKT ya, Mbak. Makasih ya. Selamat 2 tahun. Selamat 2 tahun. Ya semuanya. Betul. Dingin banget di sini. Bagus banget deh ininya, foto-fotonya kayak K-pop. Ada snow-snownya. Itu gift atau emang ada dari showroom? Mana sih tidak nama betul? My God. Itu gini guys. Mau kan aku showroom. Merah banget deh. Gak ada kategori gak sih? Gak ada, diacak. Ini apa yang kalian mau tahu? Makan. Laper banget. Tadi aku di kantor aku banyak makanan guys ternyata, tapi asal kayak semalam sleep call. Iya. Kenapa? Dia jadi bangunin Adele nggak? Penasaran banget sih. Tadi aku beli salted egg chicken karage. Halo. Terus beli senyum-senyum mulu, Cel. Emang enggak boleh kan? Nah, beli. Kalau nangis-nangis mulu. Salted caramel macchiato. Makan semua. Makan. Gue seneng banget di kantor gue tuh banyak jajanan. Cepetan Cel, cepetan apa? Cepetan ngapain? Terus kayak kemungkinan aku bakal lembur guys. Gue akan lembur di kantor, tau gak sih? Gila, bayangin gak sih? Udah tau bahasa Jepang tuh siapa tuh? Bisa bunyi itu nah. Tapi kalau Neil tau gak? Tau apa nih? Apa dulu? Tahu kan beda mana? Iya. Aku cincin dulu ya. Ada nasi nih. Cincin.
tajam belum sih? Terus bukunya udah halaman 30 Aduh makin kepo aja nih. Tahu gitu. Udah dimakan ayam. Adelnya mana Cel? Lagi kampanye. Lagi meet and greet guys. Kita kalian mau kesana ya? Kok pada mana? Jadi semalam aku magang di showroom lembur, iya. Terus ya gitu deh. Aku di showroom. Kedengaran ada orang banget. Abis SR Slipol gak? Ih kepo banget sih kalian tuh. Oh iya terus aku mau cerita guys. Gue besok WFH. Aku pengen 2 juta spill kelak-kelak. Kalau Nil aja dia yang spill. Loh gimana ya kalau Nil? Kayak lucu banget baru masuk besok udah WFH. Kalau WFH lembur enggak? Jadi gitu guys. Cewek izin bukan dong. Kalian minta spill aja sama Adel. Aku ngambek ya. Jangan ngambek dong. Pasang di chest udah narsis banget saya. Kalau kayak gitu. Iya, di situ tebel sebelah ya guys. Ini baik banget ini. Kenapa ya komennya tuh nggak ke loading gitu? Iya terus suka gitu. Iya di sini ramai guys, nggak bisa di spill. Udah setengah jam belum? Belum mau aja boleh nggak aku nggak boleh? Ya kucing temurut yang pernah punya deh. Anteng. Kayak reok. Dia kayak digendong diem, disuruh diem diem. Mau makan ngomong, kayak nggak ngomong sih kayak. Ini kawan dia udah pulang kawan dia. Oke. Rambutnya. Bye guys, aku udah selesai makeup. Bye bye. Eril sesi 4 kan? Hmm. Oke. Okay. Oh, ya? Hmm. Sudah apa latihan? Latihan. Ayo makan pakai ini. Tangan guys. Pakat baik, baik banget, alhamdulillah. Kamu makan pakai apa? Ke mulut.
tanggung jawab cepat. Aduh, enggak deh. Pil apa sih? Apa sih komennya enggak? Malah kan sih. Mungkin. Hmm. Muncul kan komennya udah. Laper ya. Makanya cuma makan sih yang tadi. Jawa. Oh, kamu ya. Mil napas aman-aman. Padang mulu leher kenceng. Ada yang komen sih makan bareng istri. Anaknya udah hilang, udah dikasih orang. Kasih orang nggak kuat. Capek. Beban. Gak gede-gede anaknya. Gak usah deh. Kenapa kalau ketawa pundaknya berangkat? Masa sih? Enggak. Betul? Masa kalau kalau ketawa pundaknya begini-begini? Oh. Kan gak begitu. Lawai. Reel gue di band dari FX ini. Kamil cu sih. Karena gak waro aku. Kayak ondel-ondelnya juga. Wah, disco light. Thank you, Bang Jack, for onil. Adelnya meet and greet, oh iya, ini harus kita caption ya sih. Tapi nreakin Jesslyn ke Matthew. Oke, udah. Kasih caption. Dia udah ngerti cara pakai caption dia. Emang sebelumnya enggak tahu. Baru berapa hari ini? Demi apa sih ini lo? Iya. Baru tahu kalau bisa pakai caption. Tahu kalau kita bisa lihat jamnya enggak? Oh, tahu. Okay. Jam mulai kan maksudnya? Maafin onil ya guys. Iya maafin. Dan kalau orang buta makannya nggak gimana-gimana kan, tinggal ngangin doang. Pertanyaannya bisa-bisa aja deh. Kalau cara mute ngerti nggak? Ngerti ada lambangnya kan? Tapi itu kalau radio doang nggak sih?
milik istri-istri yang kecil apa tuh? Istri-istri apa yang biar gak capek? Ibarat kamesiu. Istri rahat. Ya wes, nih. Yeah, thank you. Get wedding soon. Oh my god. Wrong to cry. Mana kakak Alif? Lagi MNG guys. PBL pedes banget loh. Pedes banget. Tapi belum. Belum. Oke. Foto di depan. Ini dia mulai kapan? Sampai. Ya. Oke. Sekali iya dong. Kalau pedes gitu. Sumpah lu cobain deh nih. Kalau pedes ngaruh. Serius gak sih? Sebuah trip, trip lagi. Sebuah tips. Jat, au. Au. Jat banget, kami itu tuh jahat banget. Kaget. Ini bukan seragam SMA kan? Bukan, kali ini bukan. Hai kak. Ini papanya asli. Papa aslinya Roy. Aduh, duduk. Sampai jatuh kan. Hah, heran. Bentar ya guys. Aku nasinya gak habis. Yang penting daging. Guys, aku mau cheer dengan winner ya guys. Dingin bener, bener aja. Aku lucu, thank you. Bentar. Aku kok gak dapet PM online? Apa sih? Aku kirim PM tau. Kita gaduhin serundeng aja. Kita masih nanti dua ya. Cantik banget. Apanya? Oh, yang lagi makan. Jadi bau. Kok makannya gak pakai sumpit? Aduh, yang bener-bener aja. Ya.
Aduh, ah. Kenapa ada nafas otomatis? Dia mana? Ini nih. Lihat caption ya. Gue kan jahat ke lu, tapi sayang aslinya. Cuy! Aku tak percaya. Ini kemarin buku beli apa? Beli buku Pil gak siap-siap MNG. Lo gak lihat gue udah siap Soul 7 MNG Persona, Monster and Growth Shadow. Sumpah ya, Persona tuh kayak beritahu ternyata Persona tuh topeng. Gue lupa sih bukunya. Karena aku bukan beli yang versi Jung apa gitu. Makannya apa sih? Makan hati. Iya. Yeah. Oh, ada yang enggak bantu makan, Kak? 8 sial, 8. Kak, udah setengah jam tau, Kak? Oh, ada udah. Member-member pada goblin. 18.40 udah lah ya. Udah, Kak, udah masuk jam enggak deh. Hih, dingin. Wow, maaf ya. Hai Acel, hai. Aku tak biasa. Dua tuh tentang persona ego shadow itu, cuman satu lagi tentang ini berani tak suka itu. Duh. Dingin banget terjuta. Tunggu Adel dulu. Udah nunggu sampai Adil ada kali ya. Baru. Kemarin itu buku ketujuh tuh, hah? Enggak, dia enggak ada sampai versi ketujuh gitu. Maksudnya emang judulnya itu. Ya, di dalam aja deh, Jess. Jadi dulu emang kemana? Kali, dua kali, tiga kali empat, 12. Ada lagi meet and greet. Jangan-jangan baru baca cover enggak dong? Udah halaman 30. Ini aku bawa, aku jadi sekarang mau berangkat. Aku tuh nih, tadi tuh kayak jalan. Sebenarnya aku kan di kantor ini ya. Itu ada teman lagi. Nah, temannya ini tapi dia kerja, bukan yang internship kayak aku. Ya ada juga sih yang internship tapi cowok gitu kan. Jadi kan gue enggak main sama dia. Gue lebih ke teman gue yang cewek ini tapi dia kerja di kantor gue. Tapi karena dia baru jadi kayak bagi anak internship sih, juga sih kayak jadi tahu. Tapi kayak gue merasa terus kayak bingung. Ternyata dia tuh kayak punya teman lagi di situ, apply juga di situ. Terus tadi pas pergi makan, gue nggak enak gitu sebenarnya. Apa ya? Makin pasti ada kayak pasti dimana kita nggak cocok sama ya, identitas yaudah kita sendiri gitu. Jadi kayak rasanya pengen ganti kulit, pengen ganti. Gitu. Pokoknya intinya itu. Dingin, dingin. Kamu makan ya apa? Tempe. Dingin guys. Gimana persiapan presentasi? Presentasinya PPT-nya udah kelar. Tinggal ntar hari besok latihan. Udah liat TikTok? Belum. Hari ini belum liat TikTok. Maaf ya, kena gar-gar gue. Gak tau sih, gak sih kan. Kayaknya gar-gar gue, maaf. Di kulit ular kan? Iya, perumpamannya kayak ular guys. Makin dia gede kan badannya gede tuh kulitnya jadi gak sesuai kan sama badannya. Itu dia tuh makanya jadi kulit. Dingin banget. Lah, jatuh. Ini tisu gak kepake? Apa kak? Pulang. Kalau mau pulang. Kenapa? Oh, aku kan ini kak. Lagian ini udah jam berapa? Bentar kak,
dikit lagi, belum selesai. Karena pedes tadi. Ini lu tau buku lempar tangkap gak? Gak tau. Udah jago ngomong sih, gak perlu latihan. Gak perlu lah, Kame. Kame Melta. Karena aku udah cerita sih. Perlulah latihan tetap. Tertarik baca buku gara-gara baca aplikasi. Eh, kemarin aku tuh pas abis showroom, tiba-tiba aku chat dosen aku lagi, aku bilang, "Bu, apakah saya bisa datang ke kampus?" Katanya, "Enggak, saya tidak ada di kampus." Ariel dia langsung balas chat aku. Kayak senang banget. "Saya tidak ada di kampus, Ariela. Nunggu di IG. Kamu bisa presentasi." Langsung dia ngomong gitu. Jadi kayak gue senang banget. Yes. Akhirnya gue bisa presentasi besok. Terus tapi tiba-tiba yang lucunya dia tuh enggak bilang revisi dulu. Katanya penting tuh presentasi. Kayak gue bingung tuh kalau misalkan gue tiba-tiba makalahnya ada yang kurang. Masa gue kagak masa gue revisinya terakhir nanti nilai gue jelek dong pas di presentasi. Oh, udah tapi latihannya mau kita temenin gak? Boleh. Besok ya, besok siang-siang aku showroom gak sih? Latihan ngomong. Nanti ya, nanti besok ya, besok. Maksudnya siang ya. Tapi besok kan aku WFH. Nah, ntar lihat dulu gue bangunnya jam berapa. Oke, siap. Siap-siap besok ya. Oke, tiba-tiba gue nyalain SR langsung, ayo kita latihan buat presentasi. Nanti aku mau kayak teman-teman aku. Kok bisa gitu? Pegang laptop sama tulisan presentasi laporan magang. Ola masih? Oke. Okay. Ada Ola. Gak sabar besok. Aku presentasi jam 7 malam. Gak ada Ola. Serius? Iyalah yang serius lah. Anggapnya mana kalian Ola dosen muncul. Aku ya. Muncul. Nanti gak akan ada. Katanya tuh dosen aku tuh emang gak, pertanyaannya tuh gak yang susah. Dia cuma nanya belum, kayak belum, magang Ola. Berapa lama. Kayak gitu-gitu temen aku ditanya cuma kayak gitu. Ola ngechat dong. SR jam berapa? Gak tau, siang sih mungkin. Tapi kayak gue gak mau targetin jam. Karena kan gue mau bangun sebangun-bangunnya gue nanti jam berapa. Terus oh, iya, ini tergantung Febira nanti. Sunan Bela ini beneran Ola. Saya. Ya siang lah pokoknya. Belum OTW lah. Ntar lah abis gue showroom dulu. Dosennya gak killer. Ini dosen gue emang baik banget. Jadi kayak ya udah latihan gue presentasi aja ya pokoknya ya. Sabar lah. Kita lagi gue OTW lah. Besok guys, jam 7 presentasinya. Nanti abis itu megang laptop sama megang ini presentasi, makanya gue udah cari PPT yang bagus. Jadi pas lagi pegang gitu tuh ntar bagus abis. Gitu gue suruh kita fotoin. Cuci tangan ya. Setengah SAK betul. Deg-degan gak? Enggak sih. Karena kayak presentasi biasa. Geli. Maaf. Bye. Cuci tangan dulu ya. Kaget. Kenapa? Setengah SAK. Yang di IG, iya yang kayak di IG. Kayak gitu-gitu temen aku tuh pada foto tuh kayak yo. Gitu. Kan gue jadi pengen ya. Besok semoga teman-teman gue banyak yang post foto gue. Ah, masih showroom? Masih. Oh my god. Jesse, kenapa? Sorry Cici, tadi aku enggak nyadar wajah aku tadi kayak gini. Enggak apa-apa. I wanna bring chicken. Mas.
kalau presentasi bawa contekan nggak bawa lah guys, masa nggak bawa. Oh nanti makanya aku besok aku buat dulu ya, baru nanti presentasi depan kalian. Halo. Nggak butuh Ip, makasih ya. Kayak Ip nanti gue kurung di kamar pas gue presentasi, Ip tuh gue kunci di kamar, jadi dia tuh nggak nongol-nongol. Tadi kayak yang. Tadi begitu. Contekannya kan bisa dimasukin PPT. Emang iya, nanti PPT kelihatan lagi. Enggak lah, enggak usah, ngapain gue masukin di PPT. Langsung aja di ini. Udah lucu enggak sih? Awas ntar listriknya dimatiin. Emang IPLN. Hai guys. Ip kekunci tapi suaranya masih terdengar. Ya benar sih. Betul, nanti ya? Gue plester mulutnya, gue iket tangannya, gue kunci jadi kamar. Maaf ya. Udah ya bisa. Saya mau latihan dulu ya, guys. Perlu kayak. Iya, Bang. Ayo, Mas. Kak, Mas ada di ini. Tuh, jamur. Ini dikit aja kok. Udah bilang. Thank you, y'all. Thank you. Kedengeran enggak sih? Iya, Mas. Presentasi di showroom aja, enggak lah gila, masa gue showroom sih. Nah, kalau tiba-tiba ditanya HP-nya gimana nih? Tadi kalau tiba-tiba bela. Kakinya dikit juga iya. Ntar dia loncat-loncat, masa koyet kaki dan tangan Ip akan dikit, mulutnya di plester, nanti kita kuncin dia di kamar sampai gue kelar presentasi. Kenapa ini? Widi. Salam kenal, ya salam kenal. Anting gue pakai masker sendiri. Thank you Karinaldi Eka Putra. Kak, Mr. D. Kak Toyo Kayes 30. Thank you guys. Thank you. Apa gak sakit dong ya? Enggak ya? Gak sakit. Bang Jektor O'Neal, Kak Desi, hai Kak Flonio. Oke, kami Kak Cik Ongkir, Kak Aditya Dot DPR. Kak Nana Nana Gatnya Inu. Kayu 30 gaman. Lo udah kelar showroomnya. Bang dong. Abis itu tadi itu. Terus tinggal. Tapi tadi pertama udah. Oke, 24. Kita lagi ya. Kak Salma lagi komen. Stop Jeril. Kak Adil, thank you guys. Bye. Jajan burger Fadil juga diem sih Ipma, emang sih bener. Ya ngapain gue traktir dia buat apa? Tolong. Udah makan malam? Perasaan gue tadi baru makan. Lepasin enggak tangan gue? Lepasin. Kok lu kuat banget sih, Del? Ya gimana ya, Mbaknya? Aduh, rambut gue masuk. Aduh. Dapat lagi. Kaget. Hati-hati. Ada orang di sini. Oh iya. Wah, ada orang ya. Enggak bisa lagi. Gue harus membalaskan dulu. Bentar ya, guys. Apa tadi udah baca? Jangan lupa apa ya, Mama share foto, Bosku. Bentar. Kan tadi udah share. Tadi kan udah share foto. Enggak lihat kamu. Aduh, sabar ya. Enggak lihat. Cheryl enggak sih? Kenapa? Enggak. Nanti bisa emosi. Iya. Kayak dia. Enggak bisa, gue udah tahu. Kita harus gini guys. You can count on like. Aduh. BTW, gue lagi gini banget nih. BTW. Mantep banget. Islami girl. Dia udah lecing sih malah lecing. Guys, iya. Itu gak showroom. Ya si orang telat nih. Your photo stop gak? Gue bilang stop. Sumpah. Sebelah kenapa sih? Gak tahu. Stop it. Boleh di sini gue? Boleh banget. Yes. Oh, bohong aja. Mau ngapain? Kasih gak ya? Kita kasih gak ya? Ya guys, bye. Dadah, makasih ya.
Gak asik loh. Dadah. Nih, dikasih okay, dari Kak Raymond. Kata buat lu. Nih buat buat apa? Gue ngapain gue pegangin punya lu? Gak tau dikasih Kak Raymond. Parah lu ngomong harga bapak gue. Gue fotonya apa ya? Foto gue bagus sih. Main. Bagus sih. Gak jelek-jelek banget. Musim panas yang jauh tiba. Makasih MNG-nya guys. Di dalam diri pun meledak. Apa lagi sih? Gue ngomongin apa? Pecah guys. Gue ngomongin gue kali showroom, gue di tag. Oh my god. Bagai membakar segel-gelnya. Ini kita buang aja. Nih, si penguin. Iya. Ih, lu kalau dari depan bibirnya bulat. Lai. Buat ini, ganja. Mempercepat lejunya rasa sayang. Gak bisa nonton showroom aku karena mereka lagi di depan. Ku menembakkan mentis. Musim panas. Yes. If ter tel tel. Gua makan. Saya udahan nih guys. Jingin ke menolak cintaku. Jingin kau hilangkan hatiku. Lanjutin cukup saja kau bertemu. Jina lebih impenya. Ya udah bisa gitu. Nomor 1 udah kap pernah muda. Jingin. Nomor 2 ada Kapur, nomor 3 ada Kacik. Ada nomor 3 ada Citra. Citra. Nama Ip. Citra. Emang namanya Citra. Enggak deh kalau ditanya orang namanya siapa Citra. Dulu. Orang freak enggak? Freak banget itu mah. Nomor 4 ada Kak Brokoli izin Oleg. Nomor 5 ada Kak Hengki Panjora, nomor 6 ada Kak Hengki Asya Sekeran, nomor 7 ada Kak Bagus Saputra, nomor 8 ada Kak PYN, nomor 9 ada Kak ABS Misgi, nomor 10 ada Kak Kusruh Misgi, ada Kak Pak Ismantau. Mantau. Begitu sih dong. Gak ada. Nomor 12 ada Kak Madan, nomor 13 ada Kak Jing. Itu sang thank you buat giftnya Kak Kucuk. Kak Kucuk. Kak Hengki Panjora. Wede, Bapak Ali ya? Thank you guys. Jangan lupa nih SS. Eh ada guys. Iya kak. Ini lucu banget. Ini aku dikasih. Mau dong. Lucu banget. Itu kayak ipunya ya waktu itu ya, yang lu punya. Enggak, ya. Enggak, punya gua. Itu kan apa namanya? Sugar Glider. Ya, Sugar Glider. Thank you guys. Ini ada jerawat. Ini buat jerawat gue. Kanan kiri. Jingin. Ini ngaret ya? Telat ya? Iya kayaknya. Jingin. Thank you ya guys. Jingin. Maaf kakinya bentar bu. Susah banget. Oke. Thank you guys. Tutup jam berapa sih FX? 9. Gue mau jajan dah. Jajan apa? Thank you guys. Tapi lu udah mau lu. Yes, gua udah mau masuk ke dalam. Itu kenapa sih? Kayak ada kereta api. Hate. Coba kita. Assalamualaikum. Lu udah Yip, jangan iseng. Orang lagi kerja pakai hate itu. Jangan nanti hati itu sakit lah. Nanti orang hati. Hati. Hati itu bukan yang buat dimakan. Apa? Mau ngomong apa? Tuh. Sate. Sate padang. Ip, jangan orang kan tidak monitor, Babe. Itu orang pengen konfirmasi, tau enggak? Babe monitor.
Tahu lagi. Babe, itu ada yang mau bohong. Ya. Ada yang mau apa coba? Ini nih. Assalamualaikum. Mau apa tuh? Pencetnya mana? Ini ya. Kijang satu masuknya kayak ini dong. Mana pencetnya sih? Nah, kan katro nih orang katro ya guys. Lihat nih orang katro. Enggak salah. Enggak salah. Iya, yeah, betul. Babe monitor babe. Tuh, asik. Masuk. Udah makan belum babe? Belum ada nasi boknya nih. Oke, okay, ditunggu ya. Sini, ini ada. Di sini ada. Makan jatah ya. Keren. Udah makan ya. Parah banget tuh. Canda be. Ketik. Jual aku. Lu mau ketawa enggak? Sekarang mau ketawa. Siapa lagi yang pakai? Kak Kais, ini yang pakai Kadita, Kadita. Kadita monitor. Ini kan Kadita monitor gitu. Member yang di depan udah kelar belum? Sakit parah ini. Asya sama Asya belum kak tadi. Tadi aku muntah. Kadita, baju aku robek gimana dong? Wait. Kesini, nanti kesini. Jangan. Kadita monitor. Takut. Emang nggak punya duit buat beli baju, jadi kapan kita pulang? Mau kerjasamanya ke Kadita monitor? Dibayarin sama Kak Awi ya. Serius nggak bagaimana? Bercanda kak. Kadita. Ya udah nanti minta Kak. Kais. Nanti aku minta Kais sih, oke. Kakinya. Siapa lagi yang pakai HT kak? Bang Ijul. Tukeran aja sama Indonesia. Iya males. Bang Ijul. Bang Ijul monitor. Enggak ada Bang Ijul. Bang Ijul nggak ada. Nggak ada Ijul. Oke. Pokoknya Bang LED doang sama aku. Awi. LED ada siapa kak? Ton kasur ton. Kasih apa? Dadah. Kasih apa? Dadah. Sultan, Kak Sultan. Sultan monitor. Ih, gila lu. So asik banget. Halo, Kak Sultan. Halo, ya. Sultan monitor gimana keadaan di ruangan lighting? Meet and greet. Sultan monitor, yuk mohon dijawab. Sultan monitor, yuk dijawab yuk. Gak boleh gitu, respect. Dia cuman kayak bet gitu doang weh. Dia mau jawab, lu udah keburu ngomong mulu. Sultan monitor, jangan bikin marah ya. Ini gak asik nih kalau gak dijawab. Apa? Ngomong apa? Ipein babi. Barang. Apa nih? Kok bisa gitu? Gak tau. Gini-gini nek? Gak ada ya, gak. Apa? Ariel. Kak Dita monitor kopi. Apaan sih kak? Kopi. Tiga. Siap, Ariel menuju ke TKP sekarang. Oke. Oke, aku mau bacain baca ini. Monitor yang semuanya ngumpul ya di bangku. Jangan. Bercanda. Makan nasi box. Udah. Ntar dimarahin loh. Emang nih, Ip nih. Aku mau bacain nih, kalau gitu kan bentar lagi aku mau mulai meet and greet nih. Yang pertama, diam bisa gak? Wih. Bisa gitu sore. Yang pertama ada Kak Andi Aprilangga, thank you Kak Anggi, Kak Andi baru dadah, nih kayaknya. Aku juga. Yang kedua ada Kak Paul, 3 ada Kak Nafa, 4 Kak Andriawan, 5 ada Kak Cinonot.
Ke 6 ada Dinda, ke 7 ada Kak Rafli, 8 ada Kak Jolita, 9 ada Kak Frisky, ke 10 ada Kak Dimbay, 11 ada Kak Rana, Nana, 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 12 ada Kak Aprili, ke 13 ada Kak Victor, 14 ada Kak Hasbi, 15 ada Kak Runi, 16 ada Kafka, 17 ada Kak Yulia Yu, ke 9 ada Kak Victor, ke 19 ada Kak XOXO, 20 Kak Melta, 21 Kak Panchire, 22 ada Kak Jasmine, 23 ada Kak Yohanes, 24 ada Kak Didit, 25 ada Reka. Eh Kak Didit tuh rambutnya putih ya? Iya. Iya ampun Kak Didit, sepuh. Tuh, parah. Oke okay, semuanya thank you banget, aku mau play meet and greet. Sampai ketemu sebentar lagi, makasih yang udah nonton dan makasih gift-giftnya.